Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aderian 29. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan lagi video simulasi pemasangan relay set dan juga saklar kiri friction yang sudah kita custom untuk Yamaha All-New NX 2020. Dan kebetulan akan saya kirim ke daerah Kalimantan Timur ya, daerah Kabupaten Kartanegara. Pemesanan dari Om Depri Istanto. Dan kebetulan tanpa menggunakan lampu ya, hanya saklar kiri friction PNP All-New NX 2020. Dan kebetulan di sini kita pergunakan tombol menu yang terpisah ya, seperti ini, karena lebih aman dan tidak mudah error. Terus di sini ada satu relay, ini fungsinya untuk menyalakan atau mengaktifkan lampu standarnya. Untuk soketnya kita buatkan seperti ini ya. Jadi ini PNP 100%, tidak ada perubahan sama sekali. Nanti ini disambungkan ke bagian soket headlamp, yang ini digabungkan ke bagian soket yang ada di kabel body. Ya, jadi sebelum pasang seperti ini, yang pasti ada soket yang sama ya, yang wireless yang di headlamp seperti ini, yang di kabel body seperti ini. Tinggal kawin silang saja. Ini yang menuju ke kabel body, ini yang menuju ke bagian headlampnya. Nah. Tapi di sini ada kabel tambahan. Fungsinya adalah untuk input positif cakar dua mode yang nanti akan dipergunakan untuk mengaktifkan lampu tembak ya. Kebetulan akan memakai lampu tembak versi Duro Motor X1 atau HPAK MP1. Jadi di sini nanti fungsi untuk nyala warna kuning, nyala putih dan yang nyala bersamaan. Dan di sini ada saya siapkan satu kabel ya untuk mengaktifkan senja. Ataupun bisa mengaktifkan lampu devil, yaitu di beberapa lampu tembak ya, ada yang memakai devil, maka sudah saya siapkan seperti ini. Lalu di sini ada soket 2 pin. Nah, di sini ada soket 2 pin ya dari laser, tinggal sambungan saja ke bagian sini. Oke. Nah, terus di bagian laser ada satu kabel negatif. Ini sambungan saja ke bagian body atau massa ya di sini. Untuk mengaktifkan relay set dan juga lampu tembaknya, yang pasti di sini ada juga positif aki, tinggal disambungkan ke bagian soket ini. Sengaja selalu kita buatkan terpisah seperti ini supaya memudahkan dalam pemasangannya nanti. Terus di bagian relay set ada soket 4 pin. Di sini sudah ada sediakan 4 kabel ya. Di sini ada keterangan untuk negatif lampu yang nyala bersamaan positif, terus cahaya warna putih dan yang warna kuning. Terus ada soket 3 pin, ini yang pasti untuk mengaktifkan dari saklar 2 mode ya. Soalnya saklar 2 mode itu sudah pasti menggunakan 3 kabel, nanti tinggal dipilih saja untuk mau low beam positif. Sorry, low beam cahaya warna putih bisa sambungan ke sini untuk low beamnya. Terus high beam warna kuning, input positif ke saklar, sambungan ke bagian sini ya. Nah, pokoknya di sini kita buatkan PNP 100%. Nggak ada perubahan sama sekali. Nanti di sini akan menyala ya, karena di sini ada lampunya masing-masing. Terus untuk bagian tombol menu ini, nanti tinggal dikasih lubang di bagian cover stang, ini diameter 16 mm. Terus soket ini ya, ada soket 6 pin dan soket 3 pin. Ini sama persis dengan soket saklar kiri dari Yamaha All-New NX 2020 sendiri. Nah, yang pasti kenapa kita buatkan relay seperti ini? Ini supaya memfungsikan atau memudahkan suatu saat jika ada masalah menggunakan relay yang biasa dijual di toko aksesoris atau spare part ya. Oke. Kurang lebih seperti itu ya untuk video simulasi pemasangan pada kesempatan kali ini, karena untuk paketan sendiri tidak begitu lengkap, tidak menggunakan bracket tambahan ataupun tidak menggunakan lampunya. Untuk informasi pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya di kolom deskripsi. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar, ataupun bisa langsung kontak WhatsApp saya di kolom deskripsi juga, nomor 0812 2750 7229. Untuk lokasi pemasangan kami sendiri untuk sementara ini masih daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Rabunga 15 RT 1 RW 2 nomor 167
Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Karen, Tangerang Selatan. Atau teman-teman bisa searching di map lokasi kami yang bernama Riana Suarez Motor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten tentang perlampuan khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.